Presiden Joko Widodo akan menggelar open house Lebaran di Istana Negara selesai sholat Id pada Selasa 10 April mendatang. Saat ditanya apakah Jokowi mengundang para tokoh politik, Jokowi tidak memberikan jawaban dengan tegas. Sementara Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut pertemuan Jokowi dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri hanyalah Tuhan yang tahu. Dikutip dari tribunews.com, Jokowi memilih merayakan Idul Fitri terakhir sebagai presiden di Jakarta. Bahkan orang nomor satu di Indonesia ini akan menggelar open house di Istana Negara. Lantas, publik pun menanyakan apakah Jokowi mengundang dan akan bertemu dengan para tokoh politik di momen Lebaran tersebut. Menjawab pertanyaan itu, Jokowi mengaku tidak bertemu dengan tokoh politik. Ia mengatakan momen tersebut akan mengalir saja. Di satu sisi, Bahlil Lahadalia mengaku tidak menanyakan kepada Jokowi terkait undangan ke Megawati untuk menghadiri open house. Menteri Investasi ini mengatakan hanya Tuhan yang tahu terkait pertemuan tersebut. Pihaknya hanya mengatakan baik Jokowi maupun Megawati sama-sama tokoh bangsa yang pernah menjabat sebagai pemimpin. Lantas ia pun berharap keduanya bisa bertemu dalam nuansa Lebaran. Pak, nanti mau Lebaran di mana, Pak? Kan tahun ini Lebaran di mana, Pak? Tahun ini, Pak? Di Jakarta. Berarti kan sholat istiqlal bareng sama di Jakarta. Sholat Id di istiqlal, Pak. Kurang lebih. Sudah ada rencana silaturahmi sama siapa, Pak? Sudah ada rencana silaturahmi sama beberapa tokoh, Pak? Akan ada rencana silaturahmi beberapa tokoh? Enggak ada rencana-rencana. Ada open house enggak, Pak? Biasa aja. Ada open house enggak, Pak? Ini kan Lebaran terakhir Bapak sebagai presiden. Apakah akan melakukan open house juga, Pak? Kepada masyarakat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.